kau sanggup atur hidup dia, perjalanan hidup dia, kemudian kau pakat buatkan Jeffrey, kau kahwinkan dia dengan Jeffrey. Konon-kononnya dengan perkahwinan tu Jeffrey boleh dapat balik harta ayah dia. Kan? Yang aku peliknya tu, hang sanggup benci tau kekasih Safia dulu. Sebab hang rasa kekasih Safia tu nak bolot harta. Tapi terbalik. Hang sendiri yang gunakan Safia untuk kepentingan diri hang. Eh, kau boleh tutup mulut kau tak? Oh, siap, boleh. Ni, lagi satu. Aku peliklah. Aku keliru dengan hubungan hang dengan Rahman. Kalau kau betul cintakan Rahman, pasal apa pula kau nak kena beralih arah pikat Khalid? Lepas tu kau senyap-senyap kau ambil Jeffrey. Kau besarkan Jeffrey cara rasa-rasa cara dia biar. Apa? Hah?